Oke coy, sekarang kita mau jalan-jalan di tengah gerimis romantis ke Pasar Imlek. Ini daerah Pecinan Semarang. Nah, tahu gak coy? Pasar Imlek ini diadain cuma 1 tahun 1 kali. Oh, keren banget nih. Jadi suatu kebanggaan kalau kita bisa mampir dan main-main di Pasar Imlek ini, daerah Pecinan ini. Ada booth kerajinan, ada fashion, makanan dan minuman ringan juga ada. Ada juga pertunjukan drama cosplay. Wow, keren loh di sana. Nah, kalau lihat dramanya totalitas banget mereka ini. Ya kan? Aduh, jujur nih bingung. Kalau suruh milih makanan yang banyaknya kayak gini. Sana ada somai, batagor, terus makanan-makanan fast food, pengen ini, pengen itu. Jalan lagi deh. Ada juga spot foto yang keren buat foto-foto. Tuh, kalau lihat tempat foto kayak gini, kita kayak udah berasa di negeri China. Oh, mantap. Wah, hujan gak berhenti-berhenti pula. Perut udah mulai lapar. Itu kayaknya enak tuh. Nah, setelah jalan-jalan dari ujung ke ujung, akhirnya kita ketemu kuliner yang paling menggoda. Ini sate tulang, kulit, dan ayam. Wow, josh banget ini. Ini sate bukan sembarang sate. Bayangin aja, dijualnya sederhana banget. Ada daging ayam, ya kan? Ada sate tulang ayam. Sampai kulit ayam yang gede-gede segede gaban. Jos pokoknya coy. Harganya berkeluarga banget. Bukan bersahabat lagi saking deketnya. Udah harga berkeluarga dah. Ada nasi bakarnya juga nih. Lihat sate dibakar, mantep bener. Geser ke booth sebelah, ada 2 noni-noni cantik tuh. Wah, yang disajikan sesuatu yang bulat ditusuk-tusuk. Waduh, bulat tusuk-tusuk, pentol. Ah, enak nih, pentol tusuk. Ini kayak bakso tusuk gitu. Nah, sausnya boleh milih macem-macem. Dicelup-celupin, terus dibakar. Tuh, lihat tuh alatnya. Tush, Habis itu kita ditawarin nih, dikasih keju atau granat. Enggak lah, keju maksudnya. Tuh, parutin keju. Dibakar lagi, ini kayak dipanggang gitu, bukan dibakar. Panggang. Nah, ditawarin lagi mayones. Bikin celeguk bener dah. Enak. Wah, ini lagi nih. Gede-gede, putih-putih, bulat-bulat, mulus, tapi dipanggang.
ada cumi coy. Waduh, ini penyempurna hidangan. Wah, enaknya gini nih jalan-jalan pasar Imlek. Banyak pilihan sampai kita nemuin yang pas. Kita beli, kita cobain. Apalagi rame-rame. Hujan gak berasa, anget-anget aja. Yang dimakan yang dibakar-bakar kayak gini. Sedap coy. Mantep banget nih semuanya temanya bakar-bakaran. Penasarannya rasanya kayak apa? Ya udah ya, kita mau cobain dulu, cicipin dulu. Oke. Makasih ya udah nonton video ini. Mudah-mudahan terhibur. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Hasta la vista.